Dalgona S1 Sulfok. Untuk harga berapa ini, Mas? Ini harga sama induknya ya, Mas. Kita buka harga 7 juta, Mas. 7 juta. Nah, ini anaknya betina. Nah, ini per kilonya 65. Nah, ini. Monggo, Mas, lanjut ke kandang lama ini, Mas. Pelan-pelan ini, Mas, masih agak berantakan ini. Beli pakan bisa di sini, Mas, konsentrat. Sama bikin sendiri, Mas, ya? Enggak, Mas, saya dari stok dari pabrik. Oh, dari pabrik. Ya, kita menggunakan merek SMG sama merek Indofit, Mas. Untuk konsentratnya. Kalau silase bikin sendiri. Nah, ini untuk jantan-jantan ada, Mas, untuk buat akeko. Nah, untuk paket bedeng, Mas. Ini masih kosongan semua ini, Mas. Oh, ini yang ini breeding, paket breeding ya. Tapi beli kosongan juga boleh. Itu harganya berapa ini, Mas, kalau kosongan? Kosongan harga untuk kosong harganya 95, Mas, per kilo. 95.000 per kilo ya. Kalau partai bisa nego. Harga cokrok ya sekitaran 2 juta, mulai 2 juta, Mas. Nah, ini penampakannya, ini ada jenisnya yang apa aja ini? Ada yang dombo, ada yang cross texture, rata-rata cross texture semua, Mas, bulu piting semua ini. Nah, ini ada S1 Sulfok, apa S1 Dorper. Gitu. Keluar beli. Pasang di mana nih? Yang paket ekonomis ini yang mana ini, Mas? Paket ekonomis? Iya. Paling ekonomis di kandang mana ya? Saya. Ada sini, Mas. Nah, ini ada sini. Ini ada yang bonak. Nah, ini, Mas. Ini paket ekonomi, Mas. Nah, ini satu jantan nanti dikoloni sama berapa ekor betina. Itu untuk betinanya harga 1.700. Nah, ini jenis prosesnya semua juga, Mas. Jantannya harga sama, 1.700. 1.700. Ya. Untuk usia berapa ini, Mas? Usianya sekitaran 3-4 bulan. Iya. Gusan kayak gusan kayak berani. Ini anakan dari sini, Mas. Ya, ini. Peranakan Nusantara Farm. Ya, F1 Dorper. Nah, ya, ucul lagi, Mas. Pasukan tiga serangga. Betina-betina nggak dijual itu, Mas. Ya. Nah, ini untuk anak-anak S1 Supak ini ada, Mas. Ini ya, ini. Bonak S1 Sulfok. Nah, ini S1-nya, nah ini. Cuma kan belum apa itu warnanya enggak seperti kayak jantannya, hampir mirip, cuma bodinya besar. Nanti iki beli. Cukup lagi di anak-anak ini. Untuk harga berapa ini, Mas? Ini harga sama induknya ya, Mas. Kita buka harga 7 juta, Mas. 7 juta. Nah, ini anaknya betina. Nah, ini, Mas. Lebih YouTube ya, kok. Mas. Ini usia berapa ini, Mas? Usianya masih sekitar 3 minggu. 3 minggu. Nah, beratnya ini sekitar wes jajar timbangan jajar piro bobote. Anane Sufok iki. Berarti 7 juta itu dapat anak plus ya bonak. Bonaknya. Ya. Anaknya betina ini, Mas. Wes netral. S1 Sufok, Mas, ya. Ya, usia 3 minggu hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan ya beli ya. Eteknya pakai Nusantara juga ini, Mas. Ada nanti apa tuh video pas waktu kelahirannya ada juga. Nah, ini bang anakan S1 Sulfok, Mas. Bobotnya berapa beli? Oh, 8 kilo. 8,3. Usia masih 3 minggu. 3 minggu. Anak tunggal.
induknya masih doro, beratnya kurang lebih 35 kilo. Ini bonak-bonak juga ada loh mas. Ini bonak-bonak ini, tapi sama daksel. Ini harga ekonomis juga. Berapa ini? Ini harganya 2,5 bonak satu, daksel sama doro. Jadi kan ada kandang penggemukan di Mitra mas. Terus ternyata itu bunting. Buntingnya itu nggak jelas sama siapa. Tiba-tiba melahirkan. Ya ini jadinya ini. Siap kita tampung mas. Ini juga anak satu. Ini harga 3,5 juta. 3,5 juta. Nah anaknya Texas sama. Nah ini. Nah, ini sama. Ini 3,5 agak bagus ini. Yang mana mas? Ini. Ini bonak. Anaknya umur berapa ini? Umur masih 3 minggu. 3 minggu. Kan kelihatan mas sama-sama 3 minggu sama yeah. A1 Suffolk. Beratnya jauh ini. Iya jauh. Ini mungkin masih 3 kilo ini. Kan tadi kan 8 kilo. 8 kilo. Nah ini yang sama juga ada ini. Kalau ini berapa ini mas? Nah ini ada yang cross merino. Ini induknya sudah laku tinggal anaknya ini. Bonak ini harga 2.000 mas. Ini cross texture sama anaknya ini. Murah meriah. Kalau merinonya berapa mas? Merinonya cross merino ini mas ya. Ini harga 2.000. Harga 2.000? Ya. Intinya ya. Anu mas itu mas apa akeko untuk potong. Oh. Ya. Pasti bandil. Kini loh Pak Iwan bilang sendiri. Cuman milih pak, bibitnya pak. Ini untuk akeko jantan-jantan. Nah. Harga berapa? Harga jogrok apa harga timbang? Jogrok kan? Harga jogrok paling sekitaran 1.800 mungkin mas. Sekitar 1.800. Iya, ya, mas. Kalau untuk timbang per kilonya 65. Kalau ini bonak ekonomis yang komposit ada yang anaknya S1 apa satu dorper itu ya ini mulai harga bonak mulai harga 1.600 ini domba komposit mas nah, anak satu kalau yang anak dua 2.000 itu mas. Mau cek ke kandang mana lagi mas, sana. Ini mas kalau mau doro-doro siap kawin, nah ini kan bagus-bagus toh. Oh ini siap kawin ya mas ini siap ya? Siap kawin nih mas. Ini jenisnya apa aja ini mas? Cross texel. Cross texel. Bulu piting ya, ini panenan dari Mitra yang tadi, bapaknya tadi, Indramayu tadi. Untuk harga berapa ini? Untuk harga jogrok apa harga timbang? Timbang, timbang. Harga timbang Rp90.000. Rp90.000. Ya. Kalau harga jogrok mungkin sekitaran 2 juta sampai 2,5 tadi. Oh ini merinonya masih ada ya mas ini? Masih ya? Ada, tapi untuk yang jantannya sudah sold out. Oh iya. Ini tinggal betina semua ini mas. Ini sudah sold out mas ini? Belum. Belum. Kalau ada yang minat enggak apa-apa mas ini. Berapa? Harga borongan. Apa harga ecer enggak apa-apa, Mas. Kalau borongan berapa, Mas? Harga borongan kita buka 8,5. Total ada 10 ekor mungkin ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya, Mas ya. 9 ekor, per ekornya 8,5. Iya. Itu gridnya ya kayak gini, Mas ya, merino-merinonya. Ya, maksudnya itu merino itu agak lambat mas, maksudnya itu lama, susah mas. Ini untuk pejantan-pejantan yang, betina-betina semua ini, yang dititip bunting, tapi sudah apa titip kawin sudah bunting. Ini ada apa tuh full blood betina. Oh, berarti bisa nitip kawin ya mas? Bisa, ini full blood betina apa? Dorper, titip kawin bisa mas ini. Kalau nitip kawin berapa ini mas? Untuk titip kawin itu kalau untuk dorper itu 500.000 mas. 500.000. Kalau untuk Suffolk 1 juta. Ya itu sama nanti biaya USG. Tiga kurang lebih 2 bulan lah. Ya itu sudah bisa dinyatakan nanti hamil. Tidaknya nanti kalau belum hamil nanti mundur lagi waktunya gitu. Dicek USG nanti.
Berarti untuk yang Dorper 500 ribu itu udah positif bunting ya mas? Iya, acak USG. Kalau yang Sulfok 1 juta. Juta. Ya. Itu udah positif bunting juga? Positif bunting juga, mas. Ini kandang untuk bersalin-bersalin sama mas. Ini juga anaknya F1 Sulfok ini. Tapi anak apa? Enggak kayak jantannya. Kadang kan ada yang genetik niru anunya apa tuh? Induk sama jantan kan ada mas. Ini dijual juga mas yang ini? Enggak mas, enggak. Ini dibuat apa? Regenerasi sendiri. Oh. Ya ini Merino ini. Wah ini lucu. Berapa ini? Yang Merino berapa ini? Oh ini enggak dijual sama istri, enggak boleh. Iya. Ini untuk sama mas, apa itu breedingan betina-betina. Sama. Sama mas. Oh ini untuk breedingan-breedingan ya mas? Ya mas, habis dari panen pengemukan, besar-besar, nanti masuk kandang breeding. Di sini buka dua paket kemitraan mas, satu paket breeding, satu paket fattening. Iya. Untuk harganya berapa ini mas untuk paket? Untuk paket itu, paket breeding apa paket fattening? Yang breeding. Breeding itu mulai harga 2 juta ya, tadi itu. Nanti bebas mas, minimal 5, ya minimal 5 lah, 5 sampai 10 mas. Gitu. Minimal 5 betina 1 jantan. Ya betul mas paketnya. Nanti bisa milih jantan texel apa jantan F1 Dorper apa F1 Suffolk, ya nanti bisa milih. Jadi intinya itu bebas milih. Bebas mas, milih ya. Tergantung budgetnya nanti apa itu minta yang gimana orang-orang gitu. Kalau fattening itu minimal 10 ekor. Fattening ya. Kayak tadi bapak dari mana tadi? Dari Tulungagung, mas-mas tadi Mas Deni. Itu kan ambil lagi nambah. Tahu apa tuh rasa keuntungannya tahu banyak. Otomatis dia nambah. Iya, Mas. Kalau untuk fattening tadi harganya berapa ini, Mas? Harga 100.000 penimbangan nanti waktu panen 90. Tapi kalau nanti lepas mitra maksudnya itu nanti pengen dihabiskan enggak mitra lagi 80.000. Iya, Mas. Kalau tetap berlanjut berarti sistemnya kayak tadi itu 190. Perbedaannya cuma 10.000, Mas. Ya. Oh, berarti sampai sekarang ini masih buka kemitraan ini, Mas ya? Masih buka, Mas, ya. Untuk permintaan doro-doro siap kawin masih banyak, Mas. Ini rencana mau kirim ke Jawa Tengah lagi. Ya berapa minimal ekor? bobot 25 sampai 30. Iya, Mas. Banyak mas untuk siap satu bulan itu permintaan untuk doroan siap kawin hampir 200 ekor mas. Makanya kita tetap buka paket kemitraan fattening itu mas ya. Dan breeding juga ya, maksudnya kan breeding kan sulit mas ya, ini masih sedikit mas ya. Berarti kita masih ngambil ke bakul, ke mitra orang, pokok harganya cocok kita tetap kita ambil tuh. Saling membantu mas. Ini kalau paling jauh mitra dari mana ya mas? Indramayu. Indramayu. Iya tadi bapak tadi itu. Yang kedua dari Kuningan Jawa Barat. Ya itu mas. Masih sepulau Jawa mas. Iya. Jogja, Semarang, ke Pekalongan, kemana lagi kemarin itu ke daerah Jawa Tengah banyak mas. Ke Solo ada. Rata-rata kalau jarak jauh itu bedring mas. Kita bedring. Nah ini kalau teman-teman sebelumnya sih mas, ini semisal dari luar kota gitu ya. Nah ini untuk pengiriman bagaimana ini mas? Saya kirim sendiri. Oh dikirim sendiri? Iya pakai armada sendiri mas, iya. Untuk ongkirnya itu menyesuaikan ya mas? Menyesuaikan, iya. Kalau nanti kok cuma order satu apa dua, kalau orangnya keburu nanti kita pakai ekspedisi. Kalau orangnya mau menunggu, otomatis nanti kita barengkan sekalian kirim gitu. Iya. Oh, ini sampai sana sama semua ya mas? Semua ya, ini ya. Bisa dicek mas ya. Untuk harga Adi. Sama semua mas ini mas? Untuk harga sama semua. Ya. Ada yang lokal, ini lokal kayak gini kan harganya seribuan tuh mas. Ya ini lokal. Apa juta ini mas? Ya 1 juta, sudah bunting. Itu sudah bunting itu mas itu. Oh sudah bunting ini? Ya. Terus itu ambilnya udah turun. Nah, ini. Satu jutaan. Domba lokal ya. Bunting 1 jutaan. Ya betul. Ini ada yang lokal juga ini.
ini ada yang jantan. Ini betina jantan harganya sama ini, Mas? Betina jantan lebih murah. Iya, Mas. Ini tadi 65 per kilo. 65 per kilo ya. Iya. Kalau di sini menyediakan pakan, obat-obatan, ada nanti di toko, Mas. Bisa apa itu? Kan orang kan kesini kan kadang minta sekalian makannya apa, obat-obatannya apa gitu kan, bisa di sini komplit. Mending datang di, langsung di tempat sini, langsung ke farm kami, daripada lewat apa itu transaksi online, ya, lewat WA. Mending langsung ke sini, pilih sesuka hati, Mas. Bebas ya. Ini pakainya pakai apa ini, Mas? Sini cuma menggunakan silase, Mas, sama konsentrat. Ya, pokoknya sih gasing simple manyar nih. Iya. Monggo bagi teman-teman kalau mau pengen domba-domba berkualitas langsung datang ke farm kami. Ya, ini alamatnya. Ya, ini lihat. Ya, ini. Pusat Domba Unggul Nusantara Jaya Farm. Nanti kita ada bonus-bonus untuk bapak teman-teman yang mau gabung di peternak kami, ya. Alamat kami Jalan Raya Bening, utara rumah sakit Putri Residen. Untuk nomor HP 081-2345-99407. Asbanas, jaya, jaya, jaya.